Oh, selamat datang. Ada apa yang boleh saya bantu? Saya nak tempat 3 bilik. Satu hari berapa? Okey, macam ini, Encik. 1 bilik berharga RM200 untuk 1 malam. Tak boleh diskaun. Oh, saya minta maaf, Encik. Diskaun kami baru saja habis. Bagi saya 2 bilik. Baiklah, 2 bilik. Tempahan atas nama? The Boys. Joe merupakan seorang pegawai pribadi yang sangat disegani. Ramai VIP yang mahukan khidmatnya. Dia mempunyai pakaran dalam melepaskan musuh dengan satu sentuhan saja. Selamat datang. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? The Boys? Ah. Sila isi orang dulu. Eji merupakan seorang ketua gangster yang paling disegani. Dia mempunyai ramai kenalan kerana sikap ramahnya. Dia mempunyai kepakaran dalam menyelesaikan masalah dengan cara berbicara. Selamat datang. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? The Voice. Selisihkan borang ini dulu. Terima kasih. Okey, ini kunci untuk bilik Encik Berdua. Ada ni? Maksud bilik Encik Berdua tu? Nama Encik Berdua ada di tempat atas nama yang sama. Nantilah, sila ikut saya. Sila ikut saya. Cik minta kad tadi. Okey, sini saya tunjukkan cara nak buka pintu. Macam ni. Silakan. Cik, sarapan kami sediakan jam 7 pagi hingga 9.30 pagi. Dan kupon saya dah sediakan ke atas meja. Okey. Excuse me. Ya, Cik. Terima kasih. Selamat datang. Bagaimana perjalanan kawan tadi? Okey, jangan terkejut, Joe. Eji, aku dah agak dah. Kau dua mesti pelik. Kenapa aku panggil korang untuk datang ke sini? Aku ada tugasan untuk korang dua. Aku buat program ini adalah untuk menyelamatkan belia-belia anak muda negara kita ini supaya tidak terpesong daripada matlamat kita. Aku telah sediakan butiran lengkap budak-budak yang bermasalah untuk korang betulkan pahaman mereka. Dan lagi. Tapi sebabkan aku kesusahan masa, aku capakkan semua butiran itu di bawah meja telefon.
aku sengaja satukan korang berdua dalam satu bilik supaya korang dapat bekerjasama dengan pukulan ini. Aku tahu korang berdua ada kelebihan masing-masing. Dan itulah yang boleh membantu budak-budak itu daripada tempat yang jauh dari matlamat kita. Atau mereka tuduh aku isyak gam tau. Lepas aku tak isyak gam pun. Ni orang yang kerjaya aku kerja lepas paksa ni untuk mulut aku tau. Kan betul orang meniaga ni. Apa 90% rezeki yang betul. Mana betul meniaga pun tak. Aku nak kena meniaga, nak tolong mak bapak apa semua. Aku ni sibuk orang yang... Assalamualaikum. Salam. Salam. Selamat datang semua. Kami berdua tak kenal korang. Tapi yang aku dapat tahu, korang ni gangster, budak-budak gangster yang baru nak naik, yang nak jadi gangster tapi tak tahu cara nak jadi gangster. Korang semua dah macam macai-macai. Ya? Yeah? Jadi kami di sini adalah untuk melatih korang untuk menjadi gangster yang hebat, yang dikagumi ramai. Macam kami berdua. Jap. Sudah berlengah kita orang nunggu kat sini, mereka datang masuk. Eh, nyading je lah, popek. Mereka ni siapa? Tahu eh, sudah berpeluk kawan dengan ni. Mak-mak ni, mana ni bang? Ada gerah betul pula ke? Belum, make me talk lah bro. Ini, sat. Lah ni kita buat apa sini, ha? Buat apa ramai-ramai sini? Duk ingat apa ni, ni? Ni, kem cuci tangan apa ni, ha? Ni, cuci tangan apa ni? Elan sabun ke khusus buat sabun, jual sabun ke apa ni, ha? Ngawut apa ni, ngawut? Relax. Ni kau apa-apa ni hao ni kai wei quick. Ha, ini hal yang saya ada. Can you guys shut up? Kan dah kena. Orang cakap elok-elok, korang merapu. Macam kau cakap tadi, camp cuci tangan ni adalah camp untuk korang, gangster-gangster, budak-budak gangster baru nak naik yang macai-macai macam korang ni untuk dilatih menjadi hebat. Itu tujuan camp cuci tangan. Atau kecut. Boleh habis. Lah, kenapa tak tinggal kan? Siapa mama tadi tu? Mama mana kau ni? Alah, yang pakai suit hitam tadi tu. Ah, tu. Nama dia Khairul Fahmi. Khairul Fahmi. Mesti cekap dekat bola kan? Apa kau merepek ni? Tu apek lah. Ini aku tengok macam bodyguard adalah. Bodyguard? Bodyguard siapa? Negro tu? Panutan kau itu orang Melayu tau. Itu nama dia Syafiq Aiman bin Musa. Ha, orang Perak lagi. Pandai cakap dia negro. Tapi dia sweet kan? Siapa? Khairul Fahmi ke? Aku lagi suka tu Syafiq tu. Kenalah hitam manis. Hitam-hitam setampuk manis. Setampuk manggis. Oh, sweetnya. Syafiq. Jadi lepas kami perkenalkan nama, aku nak korang semua perkenalkan nama. Engkau yang banyak bunyi sangat tadi. Nama kau? Tadi mereka kata mereka kenalkan diri dulu baru kita macam tu. Betul ya tak? Jolok juga. Ni apa sembang ke? Pening. Banyak bunyi mereka ni. Nur Hasnizam Zaidi bin Hamzah. Hand of the Black Tiger. Nak panggil nama samaran aku nak bangun. Mika tahu ke tidak mak bapak Mika tu mencipta nama Mika tu begitu baik sekali. Nur Has Nizam Zaidi. Bunga merah kembang semangkuk. Betapa indahnya nama bunga tu. Mananya je. Zulkarnain Haji Isa. Eddie the Dragon. Apa nama Zulkarnain bunga? Nama? Syukri Hashim. Kordian the Grass. Duh. Hamid Samsudin. Handsome boy. Saya. Assalamualaikum. Ahbun. Thai puli hotel anda. My name is Joba. I'm. You guys can call me Joe.
Aku bekerja 30 tahun sebagai bodyguard. Aku berasal daripada somewhere area SP. Nama aku AG. Tapi Mika semua boleh panggil aku Brother AG. Mulai hari ini, tak ada siapa pun yang dibenarkan menggunakan nama timang-timangan ataupun nama glamour. Semuanya menggunakan nama yang sebenar yang diberi oleh mak bapak Mika. Dekat file tu ada name tag. Jadi kamu kena pakai name tag tu hari-hari dalam camp ni. Faham? Tak berbuah ni, berbuah rasanya. Sam tu lah yang orang ni. Dah macam mayam-mayam yang aku jaga je duduk dalam bilik ni. Ram ya kapung. Bah. You talk like lokal, bah. Busuk. Khabar sikit, bah. Demah pun duduk sekali dengan kita ke di bilik ni. Ngani, kata. Hey, kamu boleh tak cuba tolong diam? Kamu tahu tak kat luar tu panas. Dalam bilik ni pun lagi panas. Dengan aircon tak ada, kamu semua bagi aku panas. Kan dengan aircon dengan kamu lebur. Kamu tahu tak, semua hidup aku tak pernah lagi duduk dengan budak beringa macam kamu satu bilik. Sangat bodoh betul. Oi, hai, 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 malam situ. Apa senyap lagi belia. Aku nak layan betul senyap betul. Allah, siapa pula? Oi! Oi! Kau pecah ni pintu lah. Sekejap lah. Oi, bola ben! What take you so long, huh? Aku dah bengok ni! Bengok pun batu ke apa? Oh, pecah pintu. Sabar lah. Assalamualaikum. Selamat petang. Macam mana seksi perkenalan kawan tadi dengan budak-budak tu? Pasti ada yang sudah menunjukkan belanga. Biasalah, mereka semua seperti kawan juga dulu. Tapi ketika itu kawan bernasib baik kerana kawan berdua di bawah jagaan aku. Okeylah. Aku yakin kawan berdua boleh handle budak-budak tu semua. Malam tadi mulakan tugas kawan. Sekilas ikan di air, aku boleh tahu ia jantan atau betina. Selamat bertugas. Bagus. Sekarang kamu semua dah tahu nama sebenar masing-masing. Baiklah. Malam ni kamu semua akan diberi satu tugasan. Mungkin korang rasa yang bahawa bila kita jadi gangster kita tak perlukan benda ni, tapi kamu semua silap. Kita kena ada benda ni. Kena ada benda ni. Barulah kita menjadi seorang gangster. Dan gangster. Jadi, ada apa-apa soalan? Kamu. Apa itu kita nak buat apa? Soalan yang bagus. Walaupun tak ada rupa, tapi ada otak dah cukup. Daripada ada muka, tak ada otak, tak perlu. Ya? Nampak sangat ciri-ciri seorang gangster yang tak punya apa-apa. Jadi, malam ini, tugasan pertama kamu semua ialah public speaking. Hai. Assalamualaikum. Saya mulakan saya punya nicking. Public speaking. Ketum ni dia ada dua jenis. Satu hak jenis warna hijau dia punya dom besar ni. Hak urat dia warna merah. Satu lagi hak jenis urat warna hijau. Hei, 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 hei.
Aku suruh kau cerita pasal diri kau, bukan pasal daun ketum. This is public speaking. My name is Zulkarnain bin Haji Isa, a.k.a. Eddie the Dragon. My job collect hutan. If orang tak bayar on time, kak we mari collect, behek, kuhabis cerita. Nak dijadikan cerita, satu hari tubuh kak we suruh kak we pergi collect hutan dekat pasar. Kak we pergi tengok ramai-ramai orang dok jual beli kat pasar tu, kak we buat gagal. Hoi, mum! Siapa yang berdrama? Mau ada hutan, boh aku suruh mari hutan, minta hutan. Betul-betul ada yang kapa kau eh? I don't know you. Nah, I say. You don't know me. Aku buat muka kau eh. Mula bayar hutan ke dok sekarang ni? Nama aku Hamid Samsudin, a.k.a. Handsome Boy. Handsome kau? Handsome Boy, Handsome Boy macam some boy pun. So I've been working in this industry for almost 5 years, okay? So kalau nak bercakap pasal hal perempuan ni, aku tak pernah kalah. Korang cakap je bangsa apa. Semua aku dah rasa dah dari kategori kadak-kadak. Remaja, dewasa, orang tua. So, masalah aku sekarang ni aku kadang-kadang ya, tak boleh nak membezakan sama ada perempuan tu perempuan ataupun lelaki. Hey, hello. Hi. Tak peheh, tak peheh. Kamu dah kecek kamu tak tahu mana. Minta maaf. Saya terlampau excited. Minta maaf. Okey. Bok, mau kiu tu. Saya punya nama Abun. Saya punya kerja bagi pinjam wang sama orang. Kalau tak ada duit ke, short duit ke, jumpa saya. Saya bagi wang. Jangan risau. Kalian nanti dapat on the spot. Tetapi ah, kalau tidak bayar balik ah, saya akan... Kalau tak bayar, bawang. Saya akan buat bodoh saja. Kalau begitu, kalau you punya sikap begitu, bagaimana you mau untung, mah? Sebenarnya itu pasal saya datang ke sini. Sebenarnya ada satu cerita yang mengisahkan ketika saya sedang mengira duit di office, ada seorang pemuda yang datang ke office saya untuk meminjam wang. Lalu saya bagi terus bolang. Ketika saya bagi bolang itu, tiba-tiba pemuda itu mengacukan pisau ke perut saya. Lalu tak pun nangis, bapak saya malah menangis. Nama teman sebenarnya Hasni Zam Zaidi bin Hamzah, a.k.a. Hand of the Black Tiger. Weh, ada ke harimau warna hitam? Hah? Kerja teman senang. Pukul orang. Hari tu ada satu kes, dia orang datang, ada dua orang ni teman tengok bodyguard. Badan macam bodyguard lah. Tapi makanan teman juga. Dia datang. Oh, habis darah. Mak bagi tumbuk. Teman orang tu. Lepas tu apa jadi? Tiba-tiba teman dengar tengah cekik yang bawah tu, teman dengar macam mana ada suara, ada bunyi tapak kaki. Teman rasa ni bukan bunyi angin, bunyi kerbau cak cik bawah bukan. Teman pusing belakang dia tengok. Teman hilang. Dah macam tu. Mika betul nak tahu. Jadi kamu nak bagi tahu ke teman yang kamu ni belasah bodybuilder tu le. Kisah saya macam ni. Nama sebenar saya Syukri bin Hashim, a.k.a. Kok Diang The Grass. Orang panggil saya Kok Diang sebab saya mai daripada Kok Diang Kedah. Kerja saya cari makan dengan jadi tokai. Nak abad ke apa semua, satu hari saya tengah tunggu pelanggan saya. Saya tunggu punya tunggu bayar diorang. Pelanggan saya lelaki, diorang main beli barang dekat saya. Saya pun bagi barang macam biasa. Dia bagi duit, saya bagi barang. Macam edak-edak macam hari-hari biasa. Tiba-tiba mai penduduk kampung dia mai ramai semua hari tu. Semua mai pakat sabu saya, lepas tangkap saya, lepas ikat dekat pokok. Kat situlah saya kantui. Sampai
penghulu tangkap saya. Dia kata lah ni macam ni. Hang nak pi lokap ke hang nak dengar cakap aku, dia kata. Saya pun buat pilihan kedua, dia kata. Saya dengar cakap dia. Dia cakap apa, saya ikut. Adakah patut dia main hantar saya atas ni? Dia main masuk saya camp ni. Camp apa, cuci tangan apa, minta tak? Lepas tu kau boleh tahu, kau boleh letak parel kat sini, kau boleh tanya dia. Tanya ke mana ni? Dia poyak kau weh, kau kau sedar? Muka kau weh darah. Bok, muka kau weh darah, bok atas meja. Atas meja, mata, kange, kaki, lembu. Ada tu. Tapi lo ni kau weh nak iya, bukan pasal lembu. Setiap kali kau weh nak minta hutan mesti, bagai-bagai lembu kau weh buat kelip. Kau weh bukan nak lembu, bok. I need money, pintip. Sebab ada satu cerita ni, aku ada bawa dua orang perempuan yang aku sangkakan perempuan balik ke bilik hotel aku. Lepas tu apa yang jadi, aku tak payah cerita dengan korang lah. Korang fikir sendiri. Aku cabut lari. Nah, mujurlah aku ada seorang bos yang prihatin dengan permasalahan yang aku alami sekarang ni. Dia pun selalu bercakap pasal program ni, so aku decide untuk mengikuti program ini. Okey. Mika-mika semua boleh keluar, tunggu di luar sebentar. Sementara aku ada benda nak bincang sikit. Harap keluar. Walaupun lo kena perambak. Kupo di bakar ni. Oh, lo lah. Kenggap dia. Lo kan nak nari. Kenapa pun Mika nak nari pula? Eh, yalah. Eh, tadi dia buat kena pasal. Banyak bangkus tu. Mesti dia menang punya lah. Tak payah, tak payah. I don't understand. Never done by people before. Gangster have to learn public speaking, bro. Eh, tahu ni gangster? Gangster kutip hutan bukan mari sini jual barang. Oh, main tahi, bro. Serabut ni serabut. Tim, Tim. Cara hang cakap tu, suruh bukan aku nak nafikan apa-apa. Suruh. Aku ni orang kata apa? Hidup lama mana-mana. Pengalaman aku ni banyak mana-mana. Aku ni jadi tokan dah betul-betul nak. Tak payah nak public-public speaking, public pun lepas semua ni terjadah semua tak payah. Masuk, bro. Ya. Lima tu ingat kita ni ahli politik ke apa? So, Bo? It's Joe, not Bo. Oh, I thought Joe Bo. But never mind. Macam ni, aku rasa budak-budak tu perlukan bimbingan kita. Sebab tu The Voice pilih kita untuk datang sini. Perbaiki diorang. Kerja ni bukan semua orang boleh buat. Betul? Eh? Jadi aku rasa The Chosen One je yang terpilih. Chosen One. The Chosen One. Right? Kita. So, aku tak tahu apa kelebihan yang kau ada. Dan kau pun tak tahu apa kelebihan yang kau ada. So, aku buat keputusan macam ni. Aku akan buat tugasan mengikut kelebihan aku dan selebihnya, aku akan serah pada kau. Sure, no problem. Syukri Hashim. Ya, ya. Awak boleh teman nak minta tolong? Teman nak minta tolong apa? Tak adalah. Selalunya perusahaan macam ni, teman terajang orang. Jom, hang. Terajang tolong. Tak adalah. Sejak datang sini, seorang perempuan pun aku tak nampak lagi. Lagi bosan. Tino, kau pun ada. Wah. What is your problem, ha? What is your problem? Bang, ada ke mana kita tak dia bawa? Mama, Dave. Apa yang bising-bising tadi ni? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Yes, yes, exactly. You are such a beautiful girl. Baju hijab berkejam. Betak-betak. You think this lady? Nak pondel? Hah? Ishaan mulut. No, it's nothing actually. Tanya je. But how come I never seen you before, huh? Since I checked it. Itu sebab
Saya banyak kerja. Yelah, saya ke sana sini sebabnya saya kena pastikan yang resort ni dalam keadaan baik. Oh, I see. Korang semua ni dari program bootcamp tu kan? Yes. So, macam mana program? Okey? Okey, sopa-sopa. Mika ada patch ke book? Excuse me, saya tempat lalu. Oh, lapor-lapor, Ben. Hai, adik cantik, serupa hal putih, hal lipo. I bernama Abun, a.k.a. Jackie Chan. Kalau you mau punya wang, sekarang 24 hours, I boleh bantu you. Tak apa, saya masih mampu lagi. Tak apa. Kalau adik tak boleh bayar, saya kerja kolek utek. Beres? Dah. Bro, boleh masuk sekarang. Oh, no. Nice day, tak perlu aku ni. Jawab, mau buang bisnes. Cepat! Why, Sweepy? Dengar. I love green. Excuse me, you nak pergi mana? Tadi awak cakap masuk. Saya cakap masuk dekat budak-budak tu je. Bukan saya. Saya nak pergi sana. Pergilah. Kau kenapa? Tak ada apa. Okey ke? Okey. Aku tahu korang semua dilahirkan dalam suasana dan persekitaran yang bermasalah. Which is korang tak minta pun benda tu. Dan korang tak minta pun untuk korang jadi gangster, aku faham. Tapi korang semua tak boleh nak salahkan takdir semata-mata. Alang-alang dah jadi gangster, jadi gangster yang betul-betul. Sebelum korang jadi gangster, firstly korang kena tahu makna gangster tu. Gangster ada dua. Okey. Gangster yang pertama, mereka yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Menyusahkan masyarakat, dibenci masyarakat. Masyarakat memang benci sebab mereka ini adalah sampah masyarakat dan melakukan perkara-perkara yang bangang seperti mana perkara yang korang tengah lakukan sekarang ni. Syukri Hasan. Gangster yang bangang ini selalu melakukan perkara-perkara bangang yang seperti mana korang buat sekarang ni. Peras sugut, jual perempuan, pukul orang, pau, lintah darat. Sorry, saya mau tanya. Apa kena mengena lintah darat dengan itu gangster? Tidak ada kena mengena, mah. Itu hanya perumpamaan. Ya, seperti apa yang you kerjakan sekarang ini? Oh, kira satu tempat kerja lah. Sebelah. Gangster yang kedua ni selalu melakukan perkara-perkara apabila perlu saja. Dia buat benda-benda yang positif. Dalam kurungan, diorang ni bintang. Melakukan perkara-perkara yang masyarakat akan puja, menjadi bintang pujaan pada masyarakat. So sekarang ni terpulang pada korang semua untuk menentukan mana hala tuju korang dalam dunia gangster ni. Korang masih ada masa lagi. Okay? Dan itulah yang membezakan antara korang semua dengan aku. Dan itulah yang membezakan korang semua dengan kami. I know. Izam sangat bagus in fighting. And Abun, you need something
untuk look more gangster. Today, right now, right here, I will teach you guys how to handle your enemy using this point. This is how you do it. Sila point. Banyak shop ni. Aku memang minat. Apa tu, Bob? Ni. Raisa, potato. Jangan bagi aku rasa yang kopi ni. Bawa lah sikit. Terima kasih aku. Hi. So, how's the food? Lenglor. Cantik you ada senyum hari ni. Hari ini saya ada special sama you. 24 hours mau pinjam wang, call saja. Okay. Nama saya Abun aka Jackie Chan. Saya ada Michael. I'm sorry but this is for you. Okay, thank you. Hurry up guys. Ah, sudah panggil. Allah. Apa ni? Breakfast pun belum, mangkuk lah weh. Tak apa. Dah lah, aku sentuh. You are the most amazing creature I ever seen. Thank you. Bye. Bye. Good morning. Pagi ni, I akan take over the task. Tugasan kita pada pagi ni akan membabitkan kecergasan. As a professional gangster, kita perlu ada kecergasan, kepantasan, kecekapan dan lain-lain lagi. Do you actually mean yang kita orang kena berlari, lompat bintang, and then what? Jalan itik semua tu. Tindak. Tosih. Pagi-pagi ni kita tidur lah, boh. Boh, panah, boh. Itulah yang lah, betul. Nah, yo, kita ni, boh. Macam kita tak tengok. Abun mana? Mana? Tak tahu. Okay, tak apalah.
Melecek. Jom. Start dulu. Apa? Naik! Oh, tak ada orang ke? Tak ada, cik. Cepat naik! Awak naik! Saya tak boleh naik, cik. Kalau tak boleh naik, naik juga! Saya diorang punya ketua. Tadi diorang dah mencuba. Awak pun kena cuba. Naik sekali! Baik. Sekarang. Sekarang! Cik. Tak pasal tak mau naik pula. Saya ni motivator diorang. Motivator tak motivator. Anda dah lepaskan penuntut anda. Anda pun terpaksa turun juga. Tapi saya gangster, cik. Gangster tak gangster? Go! Ha 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 ha! Hati kecil! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Mana kita go! Encik Syafiq Aiman. Ya, saya. Mana awak tahu nama penuh saya ni? Sorrylah. Saya tengok dalam borang yang cik tulis semalam tu. Oh. Maafkan saya, Cik Syafiq. Diorang tu gangster ke? Kenapa awak cakap macam tu? Alah, tengok pun dah tahu. Cik Syafiq tahu tak? Saya ni kalau nak cari suami, saya nak cari yang baik, yang beriman. Kalau tak putih sangat pun tak. Yang janji tak jahat macam tu. Cik Fifi, yang jahat tak semestinya gangster, dan yang gangster tak semestinya jahat. Tengah pandai nak berjemur. Orang gila pun tahu bertaduh. Isap gam ke, weh? Hold! 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 Get nothing to do with my career! Kau main kerja pun ke hutan! Wah, macam orang yang sungguh aku ni. Cukup! Cukup! Kalau tak nak jadi macam ni, pagi tadi aku ambil ubat dah. Aku nak supplement! Hold! Matikan muka kau! Matikan muka kau! Look at my face! Macam mana perempuan nak dekat dengan aku kalau muka aku macam ni dah terbakar? Look at my face! Dah nampak dia macam cak cibu dah. Mari kita! Mari kita! Budak-budak tu ni? Tepi pantai. Tu je?
Okay, thank you. Eh, apa yang special hari ni? Ayam gulai. Oh, Asya. Papa mana? Amboi, tersengih-sengih kau eh. Eh, kau ni biarlah. Kalau air nak tergelak ke, nak sengih ke. Yang penting dapat kuatkan air dan tarik tongkat Ali. Bui lebih tu untuk Khairul Fahmi. Eh, dia tarik tongkat Ali bui lebih. Benda lah, tak standard langsung. Asya kau tengok tu, Abang Syafiq kat minum fresh orange. Pada pas. Hei! Hei, lenguh hampir badan ni. Teman pengam betul. Tak pernah semua hidup teman orang puan-puan macam tu. Teman mereka tahu tak? Hei, itu tak apa lagi. Muka aku ni dah. Dah terbakar dah. Hei, yang ni kalau aku balik kampung, tobat aku santau lah. Kan kata orang. Baru mampu. Ni. Lepas ni pergi mandi. Semayang maghrib. Lepas tu orang bawa kita dinner. Hei! Dengar tak? Ni. Faham ke tak? Jangan lambat. Mika nampak tak dia dekeh kepala teman? Mika nampak tak? Oi, panas betul lah teman. Dia macam ni, dia orang layan. Tak apa. Malam ni juga teman nak plan. Teman nak kenakan dia orang. Aku follow. Mika follow. Ya. Apa dah kawan tak kata ke? Follow dia, follow. Ada apa bila? Mika tak payah nak ajak teman. Malam ni juga teman nak buat. Ah, ketika saya di sekolah rendah dulu, saya ada tali pinggang hitam. Saya pukul, curang, jatuh, mati. Tersungkur. Jadi untuk menyempurnakan majlis ini, I akan cang isoke. Itu mau nyanyi lagu lah. Satu, dua... Duduk. Tak boleh nyanyi? Tak boleh. Korang semua ni memang tak nak dengar kata. Tapi tak apa, aku tak paksa. Cuma aku nak bagi tahu kat korang. Kadang-kadang gangster pun kena kelihatan kemas bila menghadiri majlis-majlis macam ni. Sebab dengan penampilan kita, kita membawa nama gangster. Ya? Bukan macam penampilan korang sekarang ni dengan selekehnya. Ha, dengan busuknya, muka dah masing-masing macam Cak Cibo. Aku nak petik kata-kata pereka fashion terkenal dunia. Ha, Domenico Dolce dengan Stefano Gabbana. Dia cakap, fabric dengan fashion akan memberikan impression pertama. Dan akan menunjukkan kita di tahap mana. Kalau korang nak masyarakat pandang korang bawah tapak kaki diorang, silakan teruskan. Terpulang pada individu. Ayam macam mana? Kau okeylah. Dan aku tak nak membebel panjang. Kita akan mula makan tapi sebelum tu kita baca doa makan dulu. Dahlah tak nak dengar cakap. Tak ada tangan untuk doa pun tak nak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Eh, Tuan-tuan. Why motor attack dong tadi? Aku nampak keluar dari mata kan tadi? Oh, bodoh. Rambak-rambak kamu ni. Cuba jangan jadi bodoh, boleh tak, Mika? Biar pemikiran tu sama macam otak Mika juga. Kalau buatnya kita serang kat sana, sana tu tempat awam. Rasa-rasa orang sana tengok apa jam mata ke apa? Mau ni. Different mu dengan lembu mu boleh kecek, boh. Kalau aku ada panggil tadi, lama dah popok tu go. Selamat dah, boh. Ngeduk. Allah, bawa pisang kecil ke tu. Allah, boh. Buat ni kagak, boh, boh. Tak tegi. Allah, anjing kata. Ni, sekarang ni, rasa serabu, aku nak tahu mu nak buat lagu mana dulu ni. Kita ni apa? Lagu-lagu apa? What we gonna do now? Now! What we gonna do? Cakaplah, what you gonna do now? Teman rasa? Teman nak fikir dululah. Eh, dah. Yang kita dorang ni yang beria sangat kenapa? Ha? Tu nampak tiga ekor tu. Bukan main seronok lagi. Ini apa? Benda je layak, weh. Ya Allah, betul. Banyak show. Ya. Kalau benda ni payah nak dapat. Ni apa apa. Benda ni layan pun tak. Sebab pun tak jaya. Ui. Assalamualaikum. Ni apa yang terketuk-ketuk pagi-pagi buta ni, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tidur dah? Dah tidur lah. Budak-budak lain? Dah tidur. Aku nak kau kejut diorang sekarang. Bangun. Nak buat apa lagi ni, aduh. Jangan banyak tanya. Pergi kejut diorang. Ha? Aku tunggu kat luar. Cepat sikit. Aku tunggu kat luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kita masih diberi nyawa dan kesempatan untuk menghadiri majlis agama, majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Syukurian Syekh. Cuba mereka tengok angka jam pukul malam berapa sekarang. Ah, punya mengantuk cakap meleret. Semboy. Cuba hang tengok jam hala ni pukul berapa. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.30 pagi ya. Saya ulang sekali lagi. 3.30 pagi. Kita kena ambil berat tentang hal ni. Walaupun kita berada dalam golongan gangster, tapi kita perlu ada pegangan agama. Ya. Hidup kita ada 24 jam dan 24 jam itu terbahagi kepada tiga. 8 jam pertama adalah waktu untuk kita bekerja, 8 jam kedua waktu untuk kita berehat dan 8 jam ketiga untuk kita beribadat kepadanya. InsyaAllah dengan cara itu, jika kita amalkan, kehidupan kita, kerja kita akan menjadi mudah. InsyaAllah. Dia dah sampai. Baiklah. Jadi, untuk bercerita dengan lebih lanjut betapa pentingnya apa yang kita hendak belajar ini, saya
telah menjemput seorang legend dalam industri kegangsteran kita ini. Jadi dengan itu segala hormatnya saya menjemput Mr. Joe untuk mengiringi tetamu kita pada hari ini. Silakan Mr. Joe. Tuan-tuan siapa dia orang dah? So, Professor Greeley, bah tak mana eh? Semaja kena tawan, ada dah orang lama. Assalamualaikum semua. Nama Ana Baru. 70 ibu anta mengandungkan anta. Kerana terjaga 1.5 jam. Beribadat. Ini rumah Allah. Tak elok pakai sopan. Ini gantan. Okay. Buka rampas tu. Pembetulan Ustaz Farouk. Untuk pengetahuan semua, hari ini saya akan mengumumkan bahawasanya saya punya lama ini bukan color sesuka hati mak bapak saya. Ini original. Ketika ibu saya mengandung, ibu saya ada penyakit kuning. Jadi bila dilahirkan saya, otomatik rambut saya menjadi kuning. Saya sebenarnya mualaf. Islam Cina. Cina? Bukan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ana punah muda. Ente pun punah muda. Bila muda, semua yang kita buat, semuanya betul. Hebat. Gunanya. Bila orang sebut kita gangster, kita dah mula muka dada, lupa diri. Bila orang tua, orang tak buat, kita marah. Nak tunjuk hebat. Kalau tak buat, innalillah. Saudara Farouk ni dulu namanya sangat hebat dalam industri gangsterism. Beliau merupakan ketua kumpulan geng Gagak Hitam. Gagak Hitam? Gagak Hitam. Itu zaman jahiliyah. AJ sekarang dah cuci tangan, cuci tangan. Jadi aku menjemput Raja Farouk kita datang sini untuk menceritakan serba sedikit tentang pengalaman beliau waktu beliau dalam dunia kegangsteran dan macam mana beliau boleh mendapat hidayah sehingga berubah daripada seorang gangster yang hebat sehingga menjadi seperti ini. Ceritanya mula begini. Anak, adik beradik, kuliah. Pertandaan kehebatan Nabi Muhammad SAW atas keredaan Allah.
masak dia. Masya Allah, Masya Allah. Kami rasa inilah tugas yang paling best nak kami buat. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Betul yang orang kata kita ni diajak daripada kecil lagi, betul tak? Untuk buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah nak. Betul tak? Lain macam yang aku dengar. Ini mestilah lebih sangat tadi ni, ya tak? Dok. Benarlah, Mek. Benar apa yang Syukri Hashim cakap. Lagipun Cik Farouk tu memang orang lama. Ya tak? Kan? Otai, legend. Kalau nak tahu masa teman kursi gelap dulu, dia menjadi mentor teman. Masa daripada Cok Enam. Ya tak? Cok Enam. Sekarang ni, kawan kopi ni. Pelik kita nak katak dia tu lah ke mana ni? Macam mana lah? Katak lapar hati ni. Aku harap pengisian kita untuk majlis pada pagi ini akan memberikan korang sedikit sebanyak bekalan untuk korang menghadapi dunia sebenar dekat luar sana. And after this, bila dah terang, I nak semua kumpul di depan pantai. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Tugasan kali ini adalah tugasan yang terakhir setelah korang melalui tugasan-tugasan yang lain semenjak hari pertama sehingga sekarang dengan berjayanya. Berikan tepukan pada diri sendiri. Jadi untuk tugasan yang terakhir, saya akan serahkan pada Mr. Joe untuk terangkan pada korang semua. Silakan, Mr. Joe. Assalamualaikum. Kita dah sampai peringkat untuk melakukan tugasan terakhir. Seperti yang anda tahu, anda semua telah melalui pelbagai fasa untuk sampai ke peringkat ini. Dan saya ingin mengucapkan tahniah. Hari ini adalah tugasan terakhir, jadi cabaran ini lebih mantap. Jadi, guys, ayo kita naik sampan. Okay guys, today is our last day and this is your last task. Sila ambil peta dan kompas. You guys dikendaki mencari barang yang bertanda X di dalam peta tu. Dan tempoh masa yang diberikan pada you guys adalah 3 jam. Kaget pukul apa? That means before 11, we have to finish, bro. Sesiapa yang lewat akan terus tinggal di pulau ni buat selama-lamanya. Dan siapa yang menjumpai barang tersebut akan diberi hadiah lumayan. Dan apabila you guys berada di sini, I don't want you guys to berpecah. Understand? So, yes, sir. And listen. Tugasan kali ini adalah mengenai survivor. Teruskan usaha dan good luck. Sama. Semangat, bang. Semangat. 2, 3. Danger! Okey, teman rasa kita ke arah sana. Ah, sana. Betul-betul.
apa-apa. Untuk kau belakang tu, kalau dah leh ni, Pak. Apa dia? Tak. Ah, mana orang kita ni? Oi, Papu! Sudah datang. Sudah lama dia tak datang tau. Datang apa? Lebih baik. Shhh. Mereka ada dengar. Ha? Kenapa dia dengar? Tutup muka. Tutup muka. Tutup muka semua. Tutup muka semua, bahaya. Okay, teman takut ni, apa bahaya ni? Arif betul hang ni. Hang main-main no. Tengah-tengah hutan ni hang main-main no. Tendang hang tergolek kot jatuh buang tau. So sorry ma. Soal lama tak kena asma. Main-main! Main-main dalam hutan ni! Mana ada? Jangan tak penang. Suruh tinggal berapa? Tak penang. Tak dapur lah tadi. Berhenti. 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 Teman nak kabur. Selepas jauh kita berjalan penat, ya tak? Oh! Teman rasa kita dah sampai. Mana tengok? Ni tempat nampak pangkah sama aje sepertinya. Betul ke jalan kau bawa ni? Woi! Benarlah. Apa jangan nak melawan cakap dia boleh tak? Aku rasa dia apa yang dia cakap ni betul. Sebab cara dia hidup ni, cara dia ni, aku tempat macam jenis orang duduk hutan juga. Jenis hadut kawan dengan orang-orang hutan. Amboi, Mika. Saya sekarang duduk hotel sekarang. Tapi ni pula abah. Okey semua belakang rumah dia. Ya! Nanti usah gaduh. Benda boleh settle. Sini. Nanti, okey nak tengok-tengok. Tapi teman rasa kita kena cari dulu kat sini. Ya? Kita search kat sini dulu. Kami pasti tiada binatang atau danau sebuah di sini. Pastilah ada. Aku tahu kat mana tempat lubuk yang banyak ikan. Kan? Aku ni kalau bab-bab mancing, aku memang macam enciklopedia tau. Segala jenis joran, umpan, lubuk semua aku tahu. Tak ada masalah ni. Pasal tu aku suka pergi mancing. Macam kau memang minat mancing ke? Aku tak pernah mancing pun. Tapi cara kau pegang joran tu nampak macam profesional. Nampak macam mancing kat laut luas macam tu. Kalau kau nak tahu, dalam hidup aku, apa saja yang aku buat, semua nampak profesional. Walaupun benda tu aku tak terer. Oh, aku faham. Maksudnya kau ni nampak je hebatlah tapi tak hebat pun. Kebanyakan orang kata hebatlah. Walaupun benda tu aku sendiri tahu tak hebat. Hei, ni kalau kita bawa equipment yang sesuai untuk korek tanah ni kan lagi bagus. Kita bawa lah cangkul ke, jam tolak ke apa, kan? Nak lah. Yes! Yes! Oh. Dah jumpa! Ni? Hasnizan Zaidi bin Hamzah. Mari sini petor tu. Dia Mika ni. Tak perlu nak cari kat situ. Sini tempat dia. Mencari aja kerja kita. Apalah. Betul lalu bukit. Lalu pokok. Rasa kita boleh ambil budak-budak tu. Ada big. Berkepak bagus. Memang makanan teman. Tak apa. Korang betul ni dah lama kan duduk atas ni kan? Atas kodok berengah tiup angin. Muka tak pernah nampak perempuan ni. Tak pernah nampak perempuan ni.
Tatan! Bos, apa nak buat dengan diorang? Dalam pulau ni, 5 orang je boleh ada. Oh, habis? Kalau 5 orang je, bos, kita kena keluar dari pulau ni ke, bos? Eh, awal. Kan aku cakap, hanya 5 orang sahaja dalam pulau ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bongok! Habis diorang? Sayang, 5 orang je, sayang. 5. Yang tu, kasih habislah. Hentam! Kenapa? Jawablah. Kau jangan nak belah macam tu je. Nak buat apa dengan diorang ni? Bunuh? Boleh ke? Itu bukan satu jenayah berat ke? Kau takut? Takut. Kita ni dah buat jenayah ke tu? Dah cukup berat dah? Tadi aku agak ringan ke? Ringan aku cakap? Berat? Ni. Ni lagi berat bala ke tu? Thank you.
Mana seorang lagi? Abun. Abun ya. Tula cerita nak teman nak cerita ya. Tadi Abun cakap kat teman, so cakapkan kat mereka semua. Bukan teman yang cakap, Abun yang cakap lah. Dia kata, I tak boleh nak datang Ibun. Minta maaf sebab I semput. Atau bongkang kat bilik tu. Nyari tak tumpuk, sekarang dah mangkuk. Sebab semput siam no ni. Tumpuk ni tak tahu apa? Yelah tu. Siap lah. Siam no dia tu. Actually, I masih tak faham lagi macam mana kita orang semua ni boleh lepas daripada diorang. Boleh juga soalan. Aku cerita sikit. Itu aku punya kelebihan lah. Kan aku boleh menyelesaikan masalah tanpa aku berpenat, lelah, bersusah payah. Aku just gunakan aku punya ini je. Kan, aku tak perlu pergi pukul, nak bagi berdarah semua. Aku just duduk dan berbincang dan semua perkara boleh settle. Kau mesti dah lama tunggu perempuan ni. Antara lima orang budak tu, ada seorang budak nama Hamid. Mana satu? Yang jambu-jambu sikit. Sebelah si kemur? Yeah. Hei! Ramai tu. Korang-korang nak, aku pernah bagi phone number dekat tu, dia memang... Serius? Sebab dekat situ, bila kita berbincang, kita akan selesaikan masalah ini dengan aman. Aku petik kata-kata pendamaian Nelson Mandela. Dia cakap, kalau kita nak kalahkan musuh itu, kita tak boleh bermusuh dahulu. Kita kena berkawan dulu dengan musuh kita supaya kita kenal apa kelemahan musuh kita. Dan di situ, kita boleh mengalahkan musuh kita. Lepas itu, barang-barang diorang tu aku cakap, Syukri Hashim ni tokan besar dekat Kok Diang. Dia nak bekerjasama lah konon-kononnya. But I thought yang... I tak habis cerita lagi. You sabar boleh tak? You listen first. Okay? Pasal orang-orang asli yang ada dalam hutan tu tadi, I dah suruh... Aku dah suruh budak-budak aku uruskan diorang. Dan barang-barang tu semua kita akan buang. Hei! Cepat kau buang! Kata dia insaf. Tanya apa buang? Tapi apa-apa pun ya, teman nak minta maaf lah. Dan teman tahu teman sama kat sini, teman banyak-banyak masalah. Ini pasal asap ni memang. Terima kasihlah kat Koma 2 ya, sebab banyak mengajar teman supaya jadi orang yang berwawasan. Asap ni. Kita bos, serupa juga bos. Nak minta maaf. Kerja apa? Kita nganying je lebih. Oh. Apa tak salah nak merepek? Alah. Apa nak minta maaf konon? Teriak-teriak. Apa yang nak mengarut? Bukan apa nak bincang, apa nak belasah dia itu. Gurah, boh. Tak apalah. Okey? Saya aku... Aku pun minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlebih perlakuan, aku minta maaf. Tapi korang kena faham di sini. Bukan kita orang nak menyanyi ataupun apa. Tapi dengan harapan korang dapat gunakan silibus-silibus ni untuk apabila keluar ke dunia realiti gangster. Jangan abaikan ilmu-ilmu yang kita orang ajar. Okey. Dan apa yang korang belajar dekat sini adalah untuk menjadikan korang gangster yang dihormati. Baru betul. Tak seorang je. Jadi, aku harap korang keluar, jangan lupa Tuhan. Ingat sentiasa Tuhan, kan? Ibu bapa kita. Jangan lupa solat, jangan lupa baca Quran, jangan lupa berpuasa. Amin. 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 Ikan di laut dah naik darat dah. Meh, duduk sini. Korang buat bakar-bakar ni, tak ada ayam golek ke? Selesai saja tugas terakhir nanti, aku harap korang berdua dapat memberi mereka nasihat supaya menjadi
seorang yang berguna kepada masyarakat. Gangster tidak akan bawa kita ke mana-mana. Tapi nilai-nilai murni yang ada pada kita mesti akan mengangkat kita kepada satu peringkat yang lebih membanggakan. Meletup bulu, biarlah dari debunya. Eji, Jo, kita ada misi baru. Bersiap sedia untuk tugasan seterusnya.